Satu unit pesawat disiapkan di Bandara Tampa Padang, Mamuju, untuk mengevakuasi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari lokasi bencana Sulawesi Barat ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pengungsi yang terkonfirmasi COVID-19 yang butuh perawatan intensif akan diangkut menggunakan pesawat itu. Pesawat yang disiapkan merupakan armada khusus untuk mengangkut pengungsi atau relawan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan membutuhkan rujukan ke rumah sakit COVID di Makassar. Bapak Kilo Foxtrot Juma Foxtrot ini didatangkan dari daerah Mas untuk membantu evakuasi rekan-rekan masyarakat Mamuju terdampak bencana yang terkonfirmasi COVID. Jadi kami dari Satgas bekerjasama dengan BNPB tidak bisa menyatukan antara pengungsi yang positif dengan yang negatif COVID. Jadi penanganannya sudah jelas sekarang, setiap ada yang diperlukan untuk mengevakuasi karena kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan angkutan udara.